Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu tanyakan dari brosur ya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 1 di hadis yang pertama. An Talhata bni Ubaidillahi an Arabiyan jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si faqala ya Rasulallahi akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah faqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Rawahul Bukhari. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arab gunung yang rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, salat apa yang difardukan oleh Allah kepadaku?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau salat sunnah." Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 225. Mohon penjelasan maksud dari hadis tersebut, Ustaz. Belum jelas. Jadi ada seorang tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sholat yang mana yang diwajibkan kepada kita?" Sehingganya sholat yang wajib itu sholat apa? Rasulullah menjelaskan sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu yang wajib. Selainnya itu semua sholat adalah tatawu. Selain sholat 5 waktu itu, sholat sunnah. Tambahan sholat sunnah aja. Nah yang tidak boleh ditinggalkan sholat 5 waktu itu. Ya. Kalau orang melaksanakan sholat 5 waktu itu, tidak melaksanakan sholat-sholat yang lain, tidak dosa. Itu, jadi maksudnya menanyakan yang sholat yang wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, ditinggalkan kalau dikerjakan mendapat pahala. Itu sholat wajib 5 waktu itu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun sholat-sholat yang lain, itu sholat sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Yang tidak dituntunkan, ya tidak ada sholat sunnah yang tidak dituntunkan. Itu maksudnya begitu. Apalagi? Kemudian brosur halaman 5, hadis yang paling bawah. An Ambasata bni Abi Sufyana qol samitu ukhti Ummu Habibata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Rawi Tirmizi. Dari Ambasah bin Abu Sofyan, ia berkata, aku mendengar saudara perempuanku, Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, niscaya Allah mengharamkan dia masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana pelaksanaan 4 rakaat sebelum duhur dan sesudah duhur? Apakah 4 rakaat salam atau 2-2, Ustaz? Jadi sholat itu 2-2. Sholatul lail wan nahar masna-masna. Sholat itu 2 rakaat salam, bahasa maksudnya sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat, itu maksudnya 2 rakaat salam, terdiri lagi 2 rakaat salam. Nanti setelah sholat duhur, sholat sunnah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat jumat, kamu akan laksana sholat ya, sholat sunnah jumat kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dikerjakan di rumah cukup 2 rakaat. Itu
di sholat 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 salam. Jadi kalau kita kembali pada sunnah mu'akadah dan yang tidak mu'akadah, 2 rakaat sebelum duhur itu sholat sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan dari Rasulullah. Yang 2 tidak dianjurkan, tidak ditekankan lah gitu. Duhur ya begitu, sesudah duhur ada 2 rakaat yang sangat dianjurkan, yaitu yang disebut mu'akadah tadi, yang 2 rakaat lagi tidak termasuk mu'akadah. Apalagi ke halaman 4, yang nomor 3 dari atas. An Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawi Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apabila saya pada salat sunnah sebelum salat subuh mengerjakannya 4 rakaat, 2 rakaat salat tahur sesudah wudu dan 2 rakaat salat fajar, apakah yang demikian ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Ya. Salat tahur itu tidak hanya sebelum subuh saja, setiap habis wudu, tiap habis wudu sebelum melakukan apa-apa salat sunnah tahur tadi. Ya. Dah wudhu mau sholat maghrib, setelah wudhu mau sholat isya, dah wudhu sholat tohur, baru sholat sunnah yang lain tadi. Yang dimaksud rakaat al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha itu sholat sunnah fajarnya, ya sholat sunnah fajar, bukan sholat tohurnya. Maka kalau sudah mau sholat tohur, setelah wudhu, sholat tohur, baru sholat fajar, boleh. Tidak salah itu. Apalagi Pertanyaan tertulis dari browser sementara cukup besar. Ya, ada. Rasa sudah cukup jelas ini. Memang tidak ada yang sulit ini. Tinggal baca aja sudah paham. Ya. Ya, kita tidak ada. Kita lanjutkan pertanyaan minggu yang lalu. Masih nandu ini sampai bulan Juni belum terjawab. Ya. Mohon maaf ini ada yang masuk, Ustaz. Dari browser. Ya. Dari halaman 1 brosur hadis yang paling bawah. Fasallu ayyanasu fi buyutikum fa inna afdhalash sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Rawal Bukhari. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat itu ialah salat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sholat sunnah boleh dikerjakan di masjid, dan apakah jika sholat sunnah dikerjakan di rumah pahalanya lebih besar dari sholat sunnah yang dikerjakan di masjid, Ustaz? Jadi memang sebaik-baik sholat sunnah itu baik dikerjakan di rumah. Kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, ya di rumah lebih baik. Maka itulah, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya tahu nggak? Orang tahu nggak sholat, ya, nek sholat malah nyang kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Qur'an. Ya, rumah itu supaya dihiasi dengan suara-suara bacaan Qur'an, bukan huruf-huruf Qur'an. Huruf Qur'an diteteli, ditulis, tempelkan di mana-mana, kamar-kamar, bukan itu. Dihiasi bacaan Qur'an. Nah, rumahnya hiasannya dengan hiasan suara TV dangdutan, ya, nek maca Quran yang kuburan, sholat ya yang kuburan, nanti sajadahnya ditinggal yang kuburan, ya. Nah, kalau sholat wajib baik dilakukan di
masjid, gitu loh. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya toh? Hadis Nabi. Dan hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari juz 1 halaman 178. Bukhari tidak diragukan kesahihannya. Ya kan? Maka kalau orang melakukan begitu, lebih baik sholat sunnah itu di rumah. Apalagi ini tidak bicara masalah pahala, bicara masalah kebaikan. Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Bukan berarti kalau sholat sunnah di masjid tidak boleh, boleh. Tapi lebih baik dikerjakan di rumah. Sholat wajib juga begitu. Bukan berarti sholat wajib di rumah tidak boleh. Tapi kalau sholat wajib lebih baik dikerjakan di masjid. Apalagi dari hadis halaman 1, selain sholat wajib adalah sholat sunnah atau tatawo. Lantas sholat Jum'ah termasuk sholat 5 waktu apa tidak, atau termasuk sholat sunnah, Ustaz? Ramudeng ya. Sholat Jum'ah itu termasuk 5 waktu. Ya, maka kalau kamu sudah sholat Jum'ah berarti sudah genap 5 waktu. Orang kalau sholat Jum'ah karena imamnya ranggo kuno terus tambahin duhur. Jadi tadi sholatnya 6 tadi nih. Enggak. Ya, jadi sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat duhur di waktu Jum'ah itu diganti sholat Jum'ah. Tidak ada sholat duhur. Apalagi halaman 2 hadis yang paling atas. An Imran bin Husainin wa kana mabsuran qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan faqala in shalla qa'iman fa huwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Rawal Bukhari. Dari Imran bin Husain, dahulu ia sakit bawasir atau ambeien, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholatnya seseorang dengan duduk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang sholat dengan berdiri, itu adalah yang paling baik atau sempurna. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka baginya separuh dari pahala yang berdiri. Dan barang siapa sholat dengan tiduran, maka baginya separuh dari pahala yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, bagi penderita stroke yang berbaring di kasur, sholat wajib dan sholat sunahnya dengan tiduran, caranya bagaimana dan apakah pahala keduanya sama, Ustaz? Jadi sholat itu caranya bagaimana? Ya, laksanakan tadi. Kalau bisa berdiri, berdirilah. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Duduk tidak bisa, dengan duduk tidak bisa berbaring. Yang penting sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Bagaimana kamu bisa? Idza martukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum. Semaksimalnya. Sudah bisanya bagaimana? Ya, nah? Itu kalau tidak bisa, walaupun stroke ya, kalau bisa dengan gerakan-gerakan tangannya, dengan gerakan. Kalau geraknya bisa, ya sudah, isyarat saja. Ya, isyarat dengan berkedip atau bagaimana, dengan hatinya berpikir, ini ruko, ini sujud, dan sebagainya. Jadi kan isyarat. Pokoknya sholat wajib dalam kondisi seperti apapun tidak boleh ditinggalkan selama pikirannya masih sehat. Ya. Sebisanya. Maka sudah bisa berdiri, memang sholat wajib harus berdiri. Kalau sholat berdiri tidak bisa, duduk. Duduk tidak bisa, berbaring. Berbaring tidak bisa, disolatkan. Apalagi
Halaman 2 masuk ke halaman 3 tentang salat sunnah rawatib yang muakkada. Salat sunnah rawatib ialah salat sunnah yang dikerjakan sebelum, yakni qobliyah, atau sesudah, yakni ba'diyah, salat 5 waktu. Sedang yang dimaksud muakkada ialah yang sangat ditekankan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol khafittu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, saya hafal, yakni ingat dengan betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah. 2 rakaat sebelum salat duhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah pula, dan juga 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 54. Pertanyaan, rawatib itu artinya apa Ustaz? Kemudian apakah sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur harus dikerjakan di masjid? Saya ulangi. Apakah sholat sunnah 2 rakaat sebelum atau sesudah zuhur dan subuh harus dikerjakan di masjid, dan 2 rakaat setelah maghrib dan isya apa harus dikerjakan di rumah? Dan mengerjakan sholat qobliyahnya itu apa setelah selesai adzan atau sebelum adzan sholat wajib tetapi sudah masuk waktu sholat wajib Ustaz? Jadi yang namanya sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Maka ada yang dikerjakan sebelum sholat wajib, ada yang dikerjakan sesudah sholat wajib. Ya, yang dikerjakan sesudah atau sebelum itu ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Muakkadah itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Tapi ada yang tidak sangat ditekankan enggak. Lah yang sangat dianjurkan Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi ada 10. 10 sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib, ya sholat sunnah, tapi mengiringi sholat wajib, yang sebelum atau sesudah. 10 tadi dijelaskan sebelum sholat duhur, ya, sesudah sholat duhur, sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya, sebelum sholat subuh. Ya, itu masing-masing 2 yang muakkadah tadi. Tadi kan 10. Nah, apa itu harus dikerjakan di masjid? Tadi sudah diterangkan lah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat apa? Wajib. Di sholat rawatib itu sebaiknya juga dikerjakan di rumah. Maka tadi Rasulullah kan, ya, dia sholat rawatib sesudah sholat maghrib di rumahnya, dan sholat isya di rumahnya. Apa tidak boleh dikerjakan di masjid? Boleh enggak? Boleh. Ya, tapi sebaik-baiknya dikerjakan di rumah. Ya, jadi pertanyaanmu tadi enggak pas. Apa harus di rumah? Apa enggak? Keharusan itu tidak ada. Wong sholatnya aja tidak ada keharusan. Ya, misalnya sholat rawatib sebelum duhur, apa harus dikerjakan? Enggak dikerjakan, enggak apa-apa, enggak dosa. Ya, jadi sebelum duhur ada sholat sunnah. Ya, sholat rawatib tadi, sholat sunnah sebelum duhur dikerjakan di rumah. Di masjid boleh enggak? Boleh.
Tapi kalau mencari yang lebih baik dikerjakan di rumah. Yang qoblat duhur boleh di rumah atau di masjid, tapi yang baik di rumah. Sekarang kalau sudah selesai sholat duhur, dah pulang. Nanti kerjakan sholat ba'da duhurnya, rawatib sesudah duhur dikerjakan di rumah. Itu lebih baik. Dikerjakan di masjid ya boleh. Pas sholat duhur selesai, nah nanti terus dikir doa dan selesai sholat duhur, sholat rawatib duhurnya dikerjakan, ba'da duhurnya di masjid juga boleh. Tapi kalau ingin yang lebih baik, pulang dikerjakan di rumah. Biasanya yang mulai harus itu sholat biasanya. Ya, kemudian sholat ratib itu apa? Mesti harus dikerjakan sesudah adzan dan sebelum adzan. Yang penting sudah masuk waktu sholat wajib. Ya, masuk sholat wajib. Misalnya mau sholat fajar tadi, sholat subuh, ya kan? Mau melaksanakan dua rakaat sebelum sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh, tetapi belum mengerjakan sholat subuh, itu yang sholat fajar tadi. Dan mau sholat rawatib ba'da duhur atau sesudah duhur atau sebelum duhur, nah sudah jelas ya. Sebelum duhur apa harus nunggu adzan duhur? Tidak usah nunggu adzan duhur, kalau memang sudah masuk waktu duhur, boleh. Maka namanya rawatibnya sholat duhur itu mengiringi sholat wajib. Wajib sholat duhur tadi. Ya. Terus apa lagi? Halaman 3 masuk ke halaman 4. An ummi habibata qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla salatil fajri salatil wadati. Rawat Tirmidzi. Dari Ummu Habibah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibuatkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian di halaman 4 hadis yang nomor 3. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, di hadis riwayat Tirmidzi, salatul fajri diartikan salat subuh. Nah, di hadis riwayat Muslim, rakaatul fajri di sini apakah sholat subuh, apakah sholat sunnah sebelum subuh? Karena ada hadis, barang siapa mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apa yang kamu tanyakan? Jadi yang dimaksud sholat, memang sholat subuh itu juga disebut sholat fajar. Ya, karena waktunya setelah masuk waktu fajar. Tetapi sholat rawatibnya sholat subuh juga disebut sholat fajar. Karena waktu sholat sunnah subuh itu dikerjakan juga sesudah waktu subuh. Artinya sudah masuk waktu subuh, sudah fajar subuh terbit. Ya, fajar subuh terbit itu sebelum melakukan sholat subuh, sholat sunnahnya juga disebut sholat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu dimaksudkan itu sholat sunnahnya. Sholat sunnah.
Sholat sunnah qobla subuh. Hanya sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh. Nah, waktu subuh itu masuknya setelah fajar sedik di sebelah timur itu terbit. Nah, itulah. Maka sholat subuh juga disebut sholat fajar karena waktunya sesudah fajar subuh. Nah, sholat rawatibnya juga disebut sholat fajar. Ya. Nah, yang dimaksud rokatal wasdi khairu minat tuja wa mafiyah itu adalah sholat fajar, sholat rawatibnya subuh. Ya, apalagi? Halaman 5, hadis yang di tengah. Wa kunna nusalli ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubisyamsi qabla salatil maghribi. Faqultu lahu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma? Qala, kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Rawi Muslim. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat 2 rakaat setelah matahari tenggelam sebelum salat maghrib. Lalu aku, yakni Mukhtar bin Fulful, bertanya kepadanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami melakukan salat itu dan beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah hadis ini contoh dari sunnah takririyah, Ustaz? Sunnah apa? Sunnah takririyah. Bukan, takrir itu Nabi melihat, ya, tidak menegur, tidak mengingatkan, ya. Tapi Nabi itu melakukan, ya. Kalau ini hadis ini Nabi melakukan sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah itu misalnya ya, ketika Nabi disuguh apa itu? Daging apa? Dzab, daging biawak. Nabi enggak mau dahar. Terus diletakkan. Nabi tidak makan, enggak mau makan daging biawak tadi, diletakkan langsung diambil sahabat, dimakan sahabat tadi. Nabi tahu. Tahu, tetapi tidak menegur, tidak melarang, tidak menyuruh. Lah itu berarti boleh apa tidak? Boleh, walaupun Nabi sendiri tidak makannya. Jadi suatu sunnah takririyah. Kalau ini Nabi melakukan kok sholat itu, ya. Jadi Rasulullah, Nabi setelah hajjah, sholat matahari tenggelam, sholat maghrib, lalu tanya kepadanya, apakah Rasulullah melakukan sholat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami melakukan sholat itu dan beliau tidak menyuruh kami, tidak melihat, ya betul, ini termasuk. Setelah sholat maghrib, masuk maghrib ya, ini sahabat tadi. Nah ini sahabat Mukhtar bin Fulful ini sholat 2 rakaat. Nabi lihat, tidak melarang, tidak menegur. Karena ada hadis Nabi kan, rangan tadi kan, tidak boleh sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Tidak ada sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi setelah selesai subuh itu tidak ada sholat rawatib, tidak ada sholat sunnah. Nah, setelah terbit matahari baru boleh. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Nah, setelah terbenam matahari baru kamu boleh sholat sunnah. Itu juga disebut sholat sunnah sebelum maghrib tadi. Ya, sholat sunnah sebelum maghrib. Bagi yang mau melakukan silakan melakukan, yang tidak melakukan ya tidak melakukan. Nah, tadi melihat Mukhtar bin Fulful tadi melihat Nabi melakukan, Nabi melihat Fulful tadi melakukan, Nabi tidak menegur. Maaf, yang sholat Anas, Ustaz. Ya, yang sholat Anas, ya. Betul ya, jadi ya betul. Jadi Anas melakukan perbuatan itu dilihat saja oleh Nabi. Tidak dilarang. Tidak dilarang dan tidak menegur. Ya. Jadi saya kata dahulu di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW,
kami sholat dua rakaat setelah matahari tenggelam. Nah, matahari tenggelam. Kemudian matahari sebelum maghrib, matahari tenggelam, tapi sebelum melakukan sholat maghrib, matahari tenggelam itu sudah masuk maghrib belum? Ya, sudah waktu berbuka, nek poso buka. Lah, berbuka puasa itu waktu sholat maghrib. Nah, ini matahari tenggelam itu sudah masuk waktu maghrib. Ya. Lalu aku di situ juga muhtar bin Fulful tadi bertanya kepadanya, apakah Rasulullah melakukan sholat itu? Tanya pada Anas maksudnya. Lah Anas menjawabnya di situ, beliau melihat kami melakukan sholat itu, tapi beliau tidak menyuruh kami dan tidak melarang. Nabi tidak melakukan, tapi melihat Anas melakukan matahari terbenam untuk dia sholat, diam Nabi. Tidak melarang dan tidak menganjurkan. Nah itu betul. Termasuk sunnah takririyah tadi, betul. Apalagi? Kemudian huruf halaman 6, di keterangan tentang sholat sunnah sebelum asar. Hadis tentang sholat sunnah qobliyah asar, 4 rakaat ini, ada ulama yang menganggap hasan atau mengesahkannya. Namun ada pula yang melemahkannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menolaknya dengan keras dan menganggap hadis itu maudhu. Wallahu a'lam. Pertanyaan, jadi apakah sholat sunnah qobliyah asar boleh dikerjakan Ustaz karena termasuk yang ghairu mu'akkad? Lebih baik gimana? Tidak usah dikerjakan. Hati-hati sendiri masih bertentangan gitu kok. Ada yang menghasankan, ada yang memaudukkan, ya, ada yang menganggap sangat lemah. Ya sudah. Kalau tidak dikerjakan, jelas benar. Ya enggak? Kalau dikerjakan, para ahli hati sendiri banyak yang masih bertentangan. Wong itu sholat sunnah aja. Daripada melihat keabsahannya masih dipertentangkan, mbok iso rasah dikerjakan jelas bener. Ya toh? Wong keabsahannya aja masih dipertentangkan oleh ahli hadis. Ya, padahal itu andai kata bener, andai kata tidak dipertentangkan, andai kata hadisnya itu sahih betul, tidak dilakukan ya bener kok. Tidak dilakukan pun benar. Nah, apalagi keabsahannya masih dipertentangkan, nah, lebih selama tidak dilakukan. Melakukan saja sholat-sholat sunnah yang dasarnya sudah jelas-jelas kuat, dasarnya jelas-jelas sahih, itu lebih baik. Jadi kalau kita menghadapi yang begitu itu, harus rasa dilakoni genah bener lah. Apalagi? Begitu juga dengan sholat sunnah sesudah asar. Apakah ini boleh kita kerjakan Ustaz? Kalau kita melihat hadis itu, ya, coba dibaca halaman 7 itu. Hadisnya dibaca dari halaman 6 masuk halaman 7. Halaman 6 ke halaman 7. An Aisyata qalat walladhi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallaha wa ma laqiyallaha ta'ala hatta saqula anis sholati. Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'nir raq'ataini ba'dal 'asri. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjidi makhafata an yusaqqila 'ala ummatihi. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu 'anhum. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, demi Allah, beliau tidak pernah meninggalkan salat dua rakaat sehingga beliau bertemu dengan Allah, dan beliau tidak bertemu dengan Allah Ta'ala sehingga beliau terasa berat melakukan sholat. Dan beliau sering melakukan sholatnya dengan duduk, yakni sholat dua rakaat sesudah asar. Dan Nabi SAW biasa mengerjakan sholat dua rakaat sesudah asar itu tidak di dalam masjid karena takut akan memberatkan umatnya, dan beliau senang terhadap sesuatu yang membuat ringan bagi umatnya. Hadis riwayat Bukhari.
Ya, an Ummi Salamata shalla Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raka'ataini wa qala syaghalani nasun min Abdul Qais ani raka'ataini ba'da zuhri. Rawal Bukhari. Dari Ummu Salamah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat sesudah asar. Lalu beliau bersabda, orang-orang dari suku Abdul Qais telah menyibukkan aku dari sholat 2 rakaat sesudah duhur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi biasa melakukan sholat nah sesudah duhur. Lah ketika itu sudah duhur, Nabi belum melakukan sholat sunnah. Ada orang-orang dari suku Abdul Qais, ya, yang menceritakan kepada Nabi tentang umat apa kaumnya yang masuk Islam. Sampai dalam pembicaraan itu panjang, sampai Nabi kehabisan sholat rawatib ba'da duhur. Lah karena setelah duhur Nabi tidak bisa melakukan sholat sunnah rawatib tadi, maka beliau gantikan dilakukan sesudah asar. Itu sebagai pengganti tadinya. Nah, setelah itu menjadi kebiasaan Nabi dilakukan sesudah asar. Dalam hadis tadi diterangkan sampai Nabi menjelang wafat pun masih dilakukannya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan di masjid khawatir memberatkan umatnya. Jadi dari hal itulah seolah-olah Nabi merahasiakan tentang dirinya sholat sunnah ba'da asar tadi. Maka yang tahu ahli baitnya, ahli di rumahnya saja yang tahu. Nah itu ada yang memahami bahwa sholat asar itu karena Nabi pernah dalam sabdanya mengatakan la sholata ba'da subuhi wa la sholata ba'da asri. Tidak ada sholat sesudah subuh, tidak ada sholat sesudah asar. Lakukan Nabi sesudah asar melakukan sholat. Nah, karena disibukkan tadi setelah duhur mau sholat rawatib ada tamu, nah, tidak sempat melakukan sholat duhur, apa sudah ba'da duhur akhirnya dilakukan ba'da asar, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu yang memahami bahwa sholat sunnah ba'da asar itu tidak dianjurkan oleh Nabi kepada umatnya, malah Nabi mengatakan khawatir kalau memberatkan umatnya. Berarti sholat ba'da asar itu khususiah dilakukan oleh Nabi, tidak diketahui oleh umatnya, tidak menganjurkan dan tidak pernah dilakukan di masjid khawatir nanti ketahuan oleh umatnya, ya, nanti memberatkan umatnya. Nah, itulah maka dari sholat sudah asar ini tidak dilakukan oleh umatnya kecuali Nabi. Nah, itu bisa dikatakan bahwa sholat asar itu khusus dilakukan oleh Nabi bukan untuk umatnya. Di puasa kan itu kan, puasa khusus nah untuk Nabi kan ya ada, apa? Puasa apa? Wisol. Wisol, khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh melakukannya. Maka umatnya pernah tanya, ya Rasulullah tidak boleh. Kau tidak melarang aku untuk melakukan, jika kamu sendiri melakukan sholat puasa wisol. Ya. Apa kata Nabi? Saya berbeda dengan kamu. Saya puasa wisol itu saya diberi makan, diberi minum oleh Nabi, oleh Allah. Itulah. Oleh Allah, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Nah, maka itu puasa wisol juga khususiah untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Nah, sholat asar juga begitu. Maka tidak ada sahabat-sahabat yang melihat Nabi melakukan sholat ba'da asar. Dan yang melihat keluarganya saja di rumah. Di rumah. Mengapa Nabi tidak pernah melakukan di muka umum, maksudnya di masjid, jadi kita umatnya yang lain. Nabi mengatakan saya khawatir memberatkan umatku. Berarti kan semacam dirahasiakan. Jangan sampai umatku melakukannya kan itu kan. Apalagi halaman 8 Ustaz. Di keterangan nomor 1 alinea yang kedua, Ummu Salamah menjawab, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya.
Kemudian aku menyuruh seorang jariah untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadi beberapa orang kaum Abdul Qais datang kepadaku membicarakan tentang kaumnya yang masuk Islam, sehingga mereka menyibukkanku dari mengerjakan 2 rakaat sesudah zuhur. Dan 2 rakaat yang saya lakukan sesudah asar ini adalah gantinya 2 rakaat sesudah zuhur itu." Ringkasan hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan pada kata menyuruh seorang jariah, yang dimaksud dengan jariah, Ustaz. Jariah itu orang wanita. Orang wanita yang diperoleh dari rampasan perang itu masuk jariah. Ya. Kata suruh nanya pada Nabi. Nah, itu Nabi memberikan penjelasan. Saya melakukan sudah asar ini tadi karena sebagai pengganti sudah zuhur. Mestinya sudah zuhur saya sholat rawatib tadi, tapi karena ada dari suku Qais tadi datang bertamu padaku sehingga menyibukkan saya, sehingga tidak sholat pada zuhur tadi, lah saya ganti sesudah asar. Apalagi kembali kepada hadis brosur pertama, di hadis halaman pertama, hadis kedua. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalash sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Rawal Bukhari. Sholatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sholatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholat itu ialah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadis ini tidak ada keterangannya bagi laki-laki atau perempuan. Sementara ada hadis, sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di rumah, tetapi jangan dilarang kalau mau ke masjid. Pertanyaannya, bagaimana memahami kedua hadis tersebut? Sudah jelas itu kok. Di sini tidak menyebut tentang wanita atau pria. Tapi di hadis lain menyebutkan wanita. Berarti yang dimaksud hadis ini siapa? Siapa? Laki-laki. Sudah jelas itu kok. Ya, sholatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat itu ialah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu atau sholat wajib. Karena di hadis lain diterangkan sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid. Ya, nah bagi sholat sunahnya sebaiknya dilakukan di rumah. Bagi perempuan sebaik-baik sholat dikerjakan di rumah, sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah. Tetapi jangan dilarang kalau wanita mau sholat ke masjid. Tapi dilarang wanita sholat ke masjid memakai wangi-wangian. Gitu. Beda laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki mau sholat ke masjid malah dianjurkan memakai wangi-wangian. Wanita boleh sholat ke masjid, jangan dilarang. Tapi tidak boleh memakai wangi-wangian. Gitu. Nah, sholat sebaik-baik masjid bagi wanita, maksudnya wanita itu sebaik-baik sholatnya itu di rumah. Di masjid hanya suatu kebolehan, jangan dilarang. Lain dengan laki-laki, kalau sebaik-baik masjid bagi sebaik-baik sholat bagi laki-laki di masjid. Nah, kecuali sholat sunah baik dilakukan di rumah, sholat wajib baik dilakukan di masjid bagi laki-laki.